orang betah kok iwang orang cuma itu. Tapi Mbak Musi yang sebagian Mbak Musi. Yo, majuan lah. Yo, ngono-ngono loh, cok. Oke guys, Polrestabes Surabaya kini telah mengungkap kasus tindakan asusila dari bapak kandung kepada anak kandungnya sendiri. Gak bisa berapa tahun? Sudah mulai tahun 2017, Pak. 2017. Bukan 4 kali. Bukan, Pak. 2 kali. Anaknya piro, Pak? Anaknya berapa? 2, Pak. Yang pertama? Usianya berapa? Mamanya, Pak. Ikut mamanya, yang kedua berarti ikut sampean? Enggak, Pak. Ikut neneknya, Pak. Ikut neneknya. Kerja apa, Mas? Nah, itu juga, Pak. Ojek online juga, Pak. Cek online. Ayo, Mas. Ya, tutupi terus mukanya. Mas, sudah berapa lama mencabuli anaknya, Mas? Sudah berapa? Mencabuli anaknya. Dua, Pak. Sejak tahun berapa? Lama, Pak. Lama. Kenapa kok melakukan kayak gitu? Gila, Pak. Hah? Gila, Pak. Gila kok dua kali. Dari apa? Itu anak kandungmu itu. Iya, Pak. Kenapa kamu enggak dianu sama istri itu? Enggak bisa, Pak. Alasannya? Alasannya apa kamu enggak menyetujui anak kandungmu? Oh, dipijit, Pak. Kenapa? Dipijit, Pak. Awalnya dipijit. Terus? Enggak, Pak. Awalnya dari situ, Pak. Kamu enggak kasihan anakmu sendiri kamu gitu. Enggak, Pak. Umur berapa anakmu? 14, Pak. Cukup? Cek, Mas. Cek, Mas. Sampai nang gini. Iya. Ya, sip. Sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23/2007 tentang perlindungan anak dengan pelapor saudara YM dengan korban saudara SR umur 13 tahun tersangka MT umur 37 tahun kronologinya itu pertamanya korban disuruh mijit sama bapaknya. Kemudian tersangka mulai terangsang akhirnya yaitu hubungan badan. Itu anak kandung? Anak kandung untuk istrinya sudah cerai dari tahun 2012 ya? Iya. Untuk istrinya sudah cerai dari tahun 2012. Kok nekat kenapa? Nah itu terangsang ya sih. Ada lagi satu kalau kalian mau diri. Ya, mau yang Kendang Sari itu. Biung. Ya mau. Sari. Kendang Sari. Kendang Sari ku lo. Belum. Belum. Visualnya belum. Ayo Kendang Sari bisa. Kendang Sari ini gambarnya kurang. Cecah aja maju. Oh iya kan. Tapi selama itu. Iya lama mereka belum. Gak apa-apa dorong. Dorong sok. TV belum mereka. Gak apa-apa. Oke guys, jadi Astagfirullah. Jadi polisi sekarang mengungkap kasus tindakan asusila dari bapak kepada anak kandungnya di daerah Dupak, Surabaya. Pria ini tega melakukan pertama Senin nih, mari ngono Yuan. Mari ngadekon.
gara-gara itu.